Pemirsa Mukmin TV Official di mana saja berada, ketemu lagi ya. Hari ini saya kebetulan lagi berada di Hotel Golden Tulip Batu Jawa Timur. Nah, sekarang acaranya makan siang ya. Makan siang kebetulan saya ditempatkan di restorannya yang VIP karena saya kesini bersama dengan keluarga. Nah, di sini Golden Tulip itu adalah hotel bintang 5 yang terbagus yang berada di daerah Batu Jawa Timur. Mungkin di antara Anda juga, terutama yang orang Jawa Timur, sudah pada tahu. Yang bukan orang Jawa Timur yang kepingin berlibur ke daerah Batu, silakan datang ke Hotel Golden Tulip. Tempatnya juga bagus, view-nya bagus ya. Di sini fasilitasnya juga lengkap karena di sini memang hotel bintang 5. Nah, sebentar lagi saya pesan makanan dan akan datang makanan yang paling enak. Dan di sini kebetulan saya ada di lantai bawah ya, karena lantai bawah dari sini bisa melihat langsung view-nya itu ke kolam renang. Silakan tuh lihat. Jadi kolam renangnya dikhususkan hanya untuk yang nginep saja. Terus ini meja yang sudah dipersiapkan untuk makan siang. Nah, meja yang sudah dipersiapkan untuk makan siang. Nah, di sini kita akan sambil nunggu ya, kita nunggu makanan yang enak-enak. Mukmin TV Official yang berbahagia, sekarang menunya sudah datang ya. Ini saya lagi makan siang bersama keluarga di Hotel Golden Tulip Batu Jawa Timur. Ini kebetulan kita kalau keluarga ya kita VIP-nya aja, jadi tidak gabung dengan tamu-tamu lain. Nah, ini menu yang saya pesan, apa aja ya, banyak sekali menu di sini yang disiapin. Macem-macem ya, cuman kebetulan saya pesen beberapa menu aja. Nah, ini menunya itu namanya apa aja, nanti Mas waiternya yang akan menjelaskan. Nah, itu Mas, mohon maaf, itu yang menu yang sebelah sana itu apa Mas namanya? Kalau ini udang goreng gandum. Udang goreng gandum. Nah, saya nanti akan coba ya, pasti enak ya. Dari teksturnya aja, dari penampakannya aja sudah menarik, berarti rasanya juga nanti mantep. Nah, kalau ini apa Mas ini Mas? Itu kepiting soka telur asin. Nah, kalau ini kepiting soka telur asin. Nah ini loh, pasti mantep rasanya ya. Nanti kita coba satu persatu menunya. Nah, ini apa Mas? Lumpia udang. Nah, kalau ini lumpia udang. Nih, ini lumpia udang. Ini udangnya udah kelihatan banyak sekali dalamnya. Nah, pasti rasanya juga enak-enak pasti ya. Terus ini lagi, monggo ke sini. Dan ini, ya ini apa? Ini sayuran ini kayaknya nih. Itu buncis secuan. Nah, ini namanya buncis secuan. Jadi ada dagingnya ya, daging di apa namanya tuh? Jadi halus gini. Dicincang, daging cincang tuh penampakannya itu loh, ada irisan apa ini, cabe ya kayaknya ya, cabe paprika ya, ada irisan cabe paprikanya, ada bawang bombaynya nih, ada bawang bombay, terus ini buncisnya, buncis baby ya kayaknya ya. Ya, buncisnya baby, jadi bukan buncis gede-gede yang seperti buat sayur sop. Jadi memang khusus dibikin seperti ini. Kalau pasti ini enak-enak nih. Nah, yang ini nggak tahu kesukaan saya, namanya bebek peking. Nah, iki kesukaannya Abah Jaki nih. Ini impor, bebeknya impor. Nah, jadi nanti makannya dicoil pakai apa sambelnya ya, kecap kayaknya ya. Nah, sambelnya, terus ini ada irisan-irisan dari sayuran, apa ini namanya, wortel ya, terus ini apa ya, jadi udah pokoknya mantep deh makanannya di sini. Nah ini udah pasti nasi ya, ini nasinya, dan kita dikasih
untuk dessertnya. Ini apa namanya dessertnya? Puding mangga. Nah, ini dessertnya puding mangga. Lo penampakan juga cantik ya, pasti rasanya maknyus. Nah, sekarang kita mulai makan. Alhamdulillah makan siangnya sudah selesai, makanannya habis. Coba lihat pemirsa, makanannya enak-enak, top-top banget, lezat-lezat, haus pisan. Alhamdulillah makan siang hari ini di restoran Hotel Golden Tulip Batu sudah selesai. Kita stay tune tetap di Mukmin TV Official. Kita bertemu kembali di episode berikutnya. Bagi Anda yang mau berlibur, mau menginap, mau jalan-jalan, mau makan, jangan lupa di Hotel Golden Tulip Batu Jawa Timur. Alamatnya ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.